Sampai tempat gua. Kita mau kemana nih, Cak? STC dulu kan. Aduh. Fix gua. Lalu balik kok. Iya. Dah. Kembalinya. Ya. Sampai tempat gua, Pin. Takut gua, Cak. Anjir, cuma sampai tempat gua doang. Beneran takut gua. Jadi hari ini mau jalan-jalan nih sama teman-teman gue. 36 2 biji sama Serio 1. Jadi kayaknya kita bakal ketemuan dulu nih di daerah Senayan. Oke, kita OTW ya. Oke, sekarang udah di Senayan. Nyamperin si gue dulu namanya Ical. Kemarin kita speak dulu ya. Enggak apa-apa. Hari mau oke, kita ke bandara. Woi. Woi, kelihatan gelap ya? Muka lu kelihatan enggak, Ben? Makin kelihatan. Kelihatan tuh. Anjir, gelar kayak gini kelihatan. Kalau malam bulan memang kelihatan. Anjir. Oh, job barunya mau diliatin dulu ya? Yes. Biar karo, sama kayak Bang Eta. Tekaro di Tokped kan yang 3 juta ya? Brit tapi di Brit. Kita kayak berpindah nih ke McD yang lebih aman. Sekarang mengisi ke tempat semula. Ya. Mengisi. Kembali ke tempat semula. Lukis. Bentar doang sobat di sini. Cabut. Bang. Keren. Plat nomornya enggak ada nih Bang ini, Bang. Bang, plat nomornya enggak ada nih. Itu BM ya? Enggak. Bukan polisi. Pak yang ini enggak pakai plat loh, Pak. Belinya off the road. Off the road. In.
Ya balik. Iya balik, nggak jadi foto-foto kita. Rendah banget bang. Oh iya yeah, bang. Sampai nih di McD San Francisco. You are in McD America, boy. Gila. Di daerah Kalibata nih. Sekarang kita pengen makan deh. Laper, habis dari jalan. Makan nasi uduk. Tinggal McD. Habis dari sini langsung balik nih ya. Udahan kan jalan-jalannya? Udah, udahan. Jam 1 belum sahur. Sahur kan bebas jam berapa aja pak? Oh, iya benar. Karena kebetulan bro aneh Eta mulutnya tuh terlalu bule ya. Yeah. Jadi dia lebih milih pecel ayam dibanding McDonald. McDonald yang lembek ya. Yo ilem back nasi. Ini uduk bro. Ini lembek nih kayak kalau bukan sih. Gue yang tempe. Tempe. Nih, lu paha tempe. Makan makan. Gua mau makan pin. Nih, kamu kan sono pin. Sahur.